bagaimana kita bermuamalah dengan Allah, itulah yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Yani kalau kita ingin gembira, maka kita kena gembirakan orang lain. Kalau kita ingin mendapatkan rezeki, maka kita beri rezeki kepada orang lain. Kalau kita ingin dibantu oleh Allah, kita bantu orang lain. Kalau kita ingin hidup bahagia, kita bahagiakan orang lain. Apa yang kita buat kepada hamba-hamba Allah, itulah yang akan dibuat oleh Allah kepada kita. Kita dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, siapa orang yang memberikan kemudahan kepada orang, Allah akan mudahkan urusannya. Yang kedua, Allah akan tolong seorang hamba kalau hamba itu tolong orang lain. Tiga, orang yang tutup aib orang, maka aibnya akan ditutup oleh Allah. Jadi apa kita buat kepada orang, itu yang Allah buat kepada kita. Siapa orang yang mengangkat kesusahan orang di dunia, Allah akan angkat kesusahannya di dunia dan juga di akhirat. Jadi apa yang kita buat kepada orang karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka itulah yang akan dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita.